Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berjalan kaki menuju halte atau stasiun Dewi Goong. Dan saya sekarang berada di perlintasan kereta api Dewi Goong, tidak jauh dari stasiun atau halte Dewi Goong. Dan perlintasan ini juga pernah dibuat film Mat Peci Sang Begal Sadis yang pada tahun 1978 yang dibintangi oleh aktor Ahmad Hidayat. Kisah Mat Peci adalah kisah nyata yang diangkat dalam sebuah film. Dan saya sekarang langsung aja ke halte Dewi Goong. Saya sekarang akan menunggu kereta api lokasi Batu tujuan akhir Purwakarta dan berhenti di sini di halte Dewi Goong ya. Dan oleh karena itu simak videonya sampai selesai. Stasiun atau halte Dewi Goong terletak di Sindangsari, Dewi Goong, Garut, Jawa Barat. Stasiun atau halte yang terletak pada ketinggian 617 di atas permukaan laut ini termasuk dalam daerah operasi 2 Bandung. Stasiun ini hanya mempunyai satu jalur saja. Dan stasiun ini dibuka hanya melayani keberangkatan dan kedatangan kereta api lokal Cibatu saja. Letak stasiun ini berada di antara stasiun Cibatu dan stasiun Karangsari. Stasiun atau halte Dewi Goong ini cukup ramai sekali ketika lokal Cibatu datang karena antusias warga di sekitaran Dewi Goong ini sangat banyak sekali untuk menggunakan jasa kereta api lokal Cibatu dari dulu sampai sekarang. Dan sekarang saya akan menunggu kedatangan kereta api lokal Cibatu tujuan akhir Purwakarta yang akan datang dari arah Cibatu. Oleh karena itu simak videonya sampai selesai karena banyak hal-hal penting yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Sepertinya para penumpang sudah mulai berdatangan ya. Sudah menunggu kedatangan kereta api lokal Cibatu yang akan datang dari arah Cibatu menuju halte Dewi Goong. Dan seperti kita lihat sama-sama tadi ya, para penumpang kereta api lokal Cibatu sangat banyak sekali. Itu adalah bukti nyata antusias masyarakat untuk menggunakan jasa kereta api lokal Cibatu sangat bermanfaat sekali sebagai sarana transportasi dari dulu sampai sekarang.
Dan akhirnya kereta api lokasi Batu akan berangkat di pagi ini menuju stasiun Karangsari. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini sampai detik ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.